tidak mahu patah semangat walaupun terpaksa kembali bertatih. Peniaga kecil di Johor Bahru tekad meneruskan perjuangan mencari nafkah buat keluarga. Dan kebenaran bermula membuka semula operasi perniagaan bermula Rabu lalu memberi kesyukuran buat mereka. Jadi wartawan Anas Maknor menyingkap liku-liku dihadapi golongan peniaga kecil di Johor Bahru. Tidak dinafikan pelaksanaan PKP akibat pandemik memberi kesan kepada mereka. Namun, dua kali berdepan perintah sama membuatkan mereka lebih arif menyusun strategi perniagaan. Walaupun perlu patuh prosedur operasi SOP ketat, mereka tidak menganggapnya sebagai halangan. Di Pasar Lakin, para peniaga mengakui perlukan masa bagi mendapatkan kehadiran pelanggan seperti sebelum ini. Ya, kami sebenarnya lebih bersyukur walaupun kami telah kehilangan separuh daripada pendapatan kami, tetapi saya memikirkan rakan-rakan saya yang di atas langsung tidak dapat berniaga. Okey, alhamdulillah lah, ada banyak beza antara PKP 1 dan PKP 2 ni. PKP 1 kita orang terus tak boleh beroperasi. Tapi alhamdulillah PKP 2 ni kerajaan dah bagi kami beroperasi dan dapatlah longgar sikit dan kami dapatlah bangun semula. Kerugian yang sebelum ni dapat kami tampung semula dan alhamdulillah lah. Kami turut meninjau keadaan di Pasar Burung Pandan yang kebanyakannya baru dibuka minggu lalu. Rata-rata mereka beralih kepada jualan dalam talian. Saya sekarang buat untuk tambah kena buat online. Oh, sebab tak ada pengunjung. Pengunjung tak, orang tak keluar, tak datang. Dah tak macam dulu. Kena ubah. Sikit banyak saya kena ubah. Kita tengok para peniaga di sini memang agak survive dari segi perniagaan mereka. Ada yang mengambil inisiatif sendiri membuat secara perniagaan secara atas talian, online dan sebagainya. Namun kita sebagai persatuan memberi galakan, dorongan dan tunjuk ajar kepada para penjaja dan peniaga kecil. Dan kita mengalu-alukan juga seluruh masyarakat penjaja dan peniaga kecil untuk datang ke Pandan Uptown di bawah Persatuan Penjaja, berniaga di sini dengan kadar sewa yang amat-amat murah di waktu PKP 2.0 ini. Ibarat peribahasa, ulat dalam batu juga boleh hidup. Golongan peniaga yakin ada rezeki buat mereka. Pernah diadakan tutup akibat pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP akibat penularan COVID-19. Namun mereka ini kembali beroperasi seperti biasa dengan mematuhi SOP yang ditetapkan Majlis Keselamatan Negara dan juga Kementerian Kesihatan. Namun sejauh mana mereka mampu bertahan? Semoga ada sinar bagi mereka ini dengan pelaksanaan proses vaksinasi tidak lama lagi. Anas Manor, Berita RTM.